Dan masih terkait dengan tahun baru, awal tahun merupakan momen yang tepat untuk membuat resolusi. Namun sedihnya hanya sekitar 12% saja yang resolusinya bisa terwujud. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut adalah informasinya. Buat 2016 resolusinya paling turun berat badan pertama, punya pacar baru mungkin, bisnis lancar ya, utamanya di karir ya lebih maju lagi, bisa nikah di tahun 2016. Paling rencana sih badan makin fit aja. Kalau bisa sih ya dapat beasiswa, gaji saya nambah ya kan? Kerjaan baru mungkin yang lebih mapan gitu, kuliah lancar, kerja lancar, sama punya kendaraan baru, ngebanggain orang tua lah gitu resolusinya. Membuat resolusi biasa dilakukan masyarakat pada awal tahun. Disinilah berbagai target dirangkai untuk kemudian dicapai. Sebuah riset yang dilakukan John Norcross dari University of Scranton menyebutkan hampir 50% populasi dunia merangkai cita-cita melalui resolusi di tahun baru. Ragam resolusi yang diinginkan manusia beraneka macam, mulai dari menurunkan berat badan, pencapaian bisnis, hingga target menyelesaikan pendidikan. Salah seorang dara yang tak pernah ketinggalan membuat resolusi awal tahun adalah Dinda. Sederet keinginan pernah ia rangkai di tahun 2015 lalu. Jadi salah satu resolusi terbesar di tahun 2015 ini adalah mendapatkan beasiswa. Dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk mengambil studi di Arts and Cultural Management Master di University of Melbourne. Bermodal niat dan semangat, Dinda berhasil mewujudkan cita-citanya. Kesuksesan Dinda mencapai resolusinya dimudahkan dengan menulis daftar impian yang ingin ia wujudkan. Psikolog dari Universitas Bristol, Inggris, Richard Wiseman, menyatakan, dari 3.000 responden yang memiliki resolusi tahun baru, hanya 12% yang mampu mewujudkannya. Salah satu kendala sulitnya menggapai resolusi adalah kurangnya pengetahuan seseorang terhadap kemampuan dan kekurangan diri sendiri. Harus percaya dan harus tahu kemampuan diri itu seperti apa. Jadi jangan juga ada yang misalnya, oh saya mau ketinggian gitu ya, terlalu muluk. Gak bisa tercapai, malah akhirnya jadi kecewa. Nah ketika dia kecewa, dia kemudian menghukum dirinya sendiri. Nah ini repot sebenarnya. Karena resolusi itu dibangun atau dibuat atau diciptakan tidak berhasil.